Sandiaga Uno menghadiri deklarasi dukungan Bang Japar di kediamannya di Jalan As-Sabun, Jakarta Selatan. Dukungan tersebut didapat karena Bang Japar menginginkan perubahan pemimpin DKI Jakarta. Sandiaga mengaku senang atas dukungan ini dan menjelaskan agar dukungan tersebut semakin baik dan kokoh dalam menjalin silaturahmi yang baik antara warga Jakarta. Sandi menginginkan adanya pengawasan di putaran kedua ini karena menurutnya ada kejanggalan di beberapa titik di ibu kota. Itu Jakarta Utaranya di mana tuh? Dekat Waraka sekarang? Dekat Waraka? Ya. Itu jagoannya Waraka sih. Jadi Ketua DPRD. Amin. Pak Taufik, Ketua DPD Gerindra dan juga Ketua kami. Sebuah suntikan support motivasi yang luar biasa dari Senator Fahira Idris dan Bang Aldwin yang mendeklarasikan komando wilayah dan komando kecamatan Bang Japar, yaitu gerakan pengacara dan jawara yang akan menjadi perisai kita, yang akan menjadi yang akan memastikan bahwa pemilu kita jujur, adil, berkualitas, dan berintegritas. Banyak sekali keluhan dari masyarakat yang masuk ke kita, ada sekitar 500 TPS yang kita sebut sebagai TPS yang rawan intimidasi, kecurangan. Sementara itu